Ya, kita videokan nih mic meja untuk ICOM. Ini saya buat bisa dua mic, jadi mic stand ini bisa juga menggunakan mic BM800, mic yang seperti ini. Nanti kalau pakai mic seperti ini, mic ini dilepas, baru pasang mic ini ke sini. Tapi mic ini lebih peka dia. Sekarang kita tes dulu pakai mic yang mic meja. Ini push. Dia ada dengung. Ini lock. Ini in musik. Ini tidak perlu power luar lagi, jadi dicolok langsung nyala dia. Dicolok kering langsung nyala. Kita monitor di sini. 1, 2, 3, cek 1, 2, 3, dicoba. Cek 1, 2. Kita naikkan. Jadi sambil transmit saya naik-naikkan nih echo pump-nya. 1, 2. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2. 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2. Cek 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Dicoba. 1, 2. 1, 2, 3. Cek 1, 2. Oke, sekarang kita coba musik. Ini volume musik, musiknya pakai kabel nih. Bisa dari handphone bisa. Satu dua tiga, cek satu dua tiga, satu dua tiga, cek satu dua. Oke, sekarang pengetesan pakai mic ini di video yang lain biar tidak terlalu panjang. Oke, sekarang pengetesan mic kondensor BM800. Ini mic as yang di standnya dari lepas. Ini jack untuk BM800. Karena mic ini peka, jadi saya bicara harus agak jauh dia. Maksudnya ini dibentangin kabelnya. Jadi kalau saya transmit di sini dia storing karena terlalu peka dia. Tuh. 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Itu ada cuing gitu ya, karena ini peka mic-nya. Jadi saya letakkan rekamnya di sini. Jadi saya transmit mic-nya saya bentangin jauhin. Karena monitornya di sini, kalau monitornya jauh sih tidak masalah. 1, 2, 3, cek 1, 2, 3, dicoba. Cek 1, 2. Oke, untuk mic BM ini, kalau dibuka sponnya ini ada arahnya dia. Jadi mic-nya itu di sini. Yang ada kabel ini pantatnya nih. Jadi bicaranya di sini. Ini kan pakai stand biasanya dia begitu. Jadi pengaturannya sesuai selera lah ini.